Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 3 April 2023. Dan seperti biasanya inilah perkembangan tabulampot anggur Jupiter. Beginilah kondisinya, usia cabang tersier sudah 64 HSP, teman-teman. Sudah mulai berwarna kecoklatan. Untuk cabang yang ketiga ini, nggak tahu nih kenapa daunnya itu ada yang kosong, itu kosong, daunnya pada kosong, pada coklatan. Ini di sini juga ada, teman-teman, pada kosong. Yang di atas juga sama, teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, mungkin teman-teman ada yang tahu kok daunnya itu pada gosong atau overdosis pupuk abimik atau gimana, atau overdosis fungisida, masih belum tahu ya. Dari samping kanan saya ini ya, untuk hari ini tidak ada penyiraman nutrisi abimik karena dari media tanamnya masih lembab. Untuk cabang yang ini yang saya potong kemarin sudah mulai tumbuh, teman-teman. Yang sini juga ya. Semuanya ada 7 cabang tersier atau 7 cabang pembuahan. Nanti kalau cabangnya sudah usia 3 bulan nanti sudah berwarna coklat semua, akan kita buahkan, teman-teman. Cara membuahkannya kita potong bisa 5 tunas, 3 tunas, 2 tunas juga bisa, teman. Untuk anggur Jupiter itu dipangkas pendek, bisa dipangkas 9 daun, 9 ruas juga bisa, teman. Untuk cuaca hari ini sangat cerah, teman-teman. Tapi kalau siang panas. Langit biru. Panas matahari hanya sekitar 5 jam saja, teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.